Gurauan pecat 12 Menteri Ismail Sabri Yaakob mempermainkan perlembagaan kata Lim. DAP menganggap Ismail Sabri mempersendahkan perlembagaan negara apabila mendakwa kenyataannya mahu memecat 12 Menteri Kabinet sebagai sekadar gurauan. Pengerusi DAP Lim Guan Eng berkata isu pemecatan anggota Kabinet dan pembubaran Parlimen adalah sesuatu yang serius dan sangat tidak wajar dijadikan bahan jenaka. Kata Lim, sebagai seorang pemimpin, Ismail Sabri perlu membuat keputusan dengan mendasarkan tindakannya kepada kepentingan rakyat serta negara. Tiada siapa yang dapat memahami logik pelik Ismail Sabri bahwa 12 Menteri PN Perikatan Nasional yang masih berada dalam kabinet bermakna dia hanya bergurau dengan cadangan memecat mereka, katanya dalam kenyataan hari ini. Pada 17 Oktober lalu, Ismail Sabri berkata dia sepatutnya memecat semua 12 menteri yang menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk meminta agar parlimen hanya dibubarkan pada tahun depan. Ia dibuat ketika pemimpin tertinggi UMNO mendesak Ismail Sabri segera menghadap Agong bagi mencadangkan pembubaran parlimen sekaligus membuka jalan kepada pilihan raya umum PRU ke-15. 12 menteri itu membabitkan ahli parlimen serta senator dari Perikatan Nasional. Saya sebagai abang tua, kalau kamu semua tak setuju, saya bubarkan kabinet ini, pecat saja semua orang, saya boleh buat. Silap, saya patut pecat semua sekali, katanya. Tapi saya tidaklah seperti itu. Saya orangnya baik, lemah lembut, tapi bukan lembut, katanya semasa berucap di majlis bersama Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi di Bagan Dato, Perak. Mempersoalkan kelayakan Ismail Sabri, semalam selepas salah seorang daripada menteri terbabit, Dr. Abdul Latif Ahmad memberikan reaksinya. Ismail Sabri menjelaskan dia hanya berseloroh apabila berkata demikian. Kalau saya serius, dia menteri-menteri PN sudah kena pecat dah, tapi mereka masih ada dalam kabinet. Saya tak pecat itu maksudnya saya berseloroh lah, katanya, dipetik utusan online. Menurut Lim, apa yang berlaku itu menunjukkan Ismail Sabri keliru serta tidak jujur kerana membuat pusingan you berapa kali. Kata penyandang kerusi parlimen bagan itu menjelaskan, pada 11 Oktober lalu, Ismail Sabri menyalahkan 12 menteri PN kerana menghantar surat kepada Agong, namun menyatakan sebaliknya sehari kemudian dengan mendakwa mereka hanya mengikut arahan pemimpin parti. Pada 17 Oktober, Ismail Sabri membuat pusingan yuk kedua dengan berkata, dia sepatutnya memecat 12 menteri PN kerana menulis surat kepada Agong. Kemudiannya, pada 19 Oktober, naib Presiden UMNO itu membuat pusingan yuk ketiga dengan mengatakan dia hanya bergurau tentang cadangan memecat 12 menteri PN. Adakah Ismail Sabri layak menjadi Perdana Menteri dengan membuat 3 pusingan U dalam tempoh 1 minggu, katanya. Lim juga mengiringi kenyataan tersebut dengan petikan serangkap lagu I Was Only Joking, nyanyian Rod Stewart. I was only joking, my dear, looking for a way to hide my fear. What kind of fool was I? I could never win, kata Lim. Terima kasih kerana menonton.